Kepada pemina-pemina kereta di luar sana, kami ada satu soalan. Apakah kereta yang banyak di Malaysia dan kereta ni adalah salah satu kereta yang sangat susah jumpa rim yang sesuai untuk kereta ni? Ha, tahu tak kereta apa? Ha, kereta ni tak besar eh. Kereta ni kecil je. Tapi boleh katakan antara kereta yang amat susah nak jumpa rim yang sesuai untuk kereta ni disebabkan PCD dia. Tahu tak apa PCD? Ha, lubang ni. Lubang ni kita panggil PCD, alright? So, kereta ni amat susah jumpa rim disebabkan PCD dia adalah lebih berlainan sikit daripada banyak kereta. Dan dia adalah saiz yang lebih kecil kereta ni. Itu sebab dia susah jumpa rim. Apa kereta tu? Komen di bawah. Bagi tahu pendapat anda, kereta apa yang kita katakan itu yang susah jumpa rim? Kereta itu tak besar, kereta itu kecil tapi sangat-sangat susah jumpa rim. Bukan sangat susah lah, tapi kira pilihan dia tak banyak. Ha, kerana disebabkan PCD dia adalah berlainan. Apa kereta tu? Komen di bawah. Okay? Sebelum kita masuk ke topik untuk hari ini, kepada sesiapa yang ingin support Kazuto Garage supaya kita boleh buat lebih banyak video lagi untuk kamu dan seluruh viewer di Malaysia dan antarabangsa, support kami dengan beli merchandise original Kazuto Garage di Shopee Store Kazuto Garage. Okey. Buat masa ni kita ada t-shirt original Kazuto Garage dan kita ada stiker juga. Jangan lupa support kami dengan beli barang original Kazuto Garage. Baju kami adalah di depan ada tulisan Kazuto Garage dan di belakang ini adalah tulisan kanji tulisan Jepun Kazuto. Okey. Kepada yang siapa-apa yang tak faham, mungkin dia tanya, oh, baju belakang ada tulisan Cina. Sebenarnya itu bukan tulisan Cina, itu adalah tulisan kanji bahasa Jepun Kazuto. Okey. Kerana kalau kamu boleh tanya kepada sesiapa yang tahu bahasa Cina, tanya apa makna dalam bahasa Cina, dia akan cakap ini tulisan ni tak ada makna dalam tulisan Cina, kerana ini adalah tulisan kanji bahasa Jepun bermakna Kazuto. Okey, kita ada dua warna, satu kelabu macam yang saya pakai ni dan kita ada warna hitam. Stock limited. Jangan lupa support kami dengan beli barang original Kazuto Garage di Shopee Store Kazuto Garage. Jadi hari ni kita nak berkongsi sebuah rim yang sesuai untuk kereta ni dan di sini kita akan buka jawapan dia. Kereta yang kita tanya tadi, apa kereta yang susah jumpa PCD itu adalah kereta Pro 2 Kancil atau lebih dikenali di JDM atau pasaran Jepun adalah Daihatsu Mira L200. Okay, kenapa kereta ni susah atau suka tak banyak pilihan dalam market rim buat masa sekarang? Disebabkan rim dia, kereta tu dia kecil kan? Semua orang tahu Kancil tu kecil. Jadi dia punya rim tak boleh pakai sebesar macam 15-16, boleh saja kalau nak. Tapi tak sesuai lah, kebanyakan orang akan pakai 13, 12, 13 atau 14. Tapi ada juga yang mina-mina rim besar-besar masuk 15. Tapi itu bagi pendapat kita adalah itu dah kira oversize, dah terlampau besar dah. So tak begitu sesuai. Yang kita katakan suka sikit jumpa rim yang sesuai untuk kereta ni disebabkan PCD adalah kerana Pro 2 Kancil atau Daihatsu Mira L200, PCD dia adalah berlainan dengan kereta yang kita ada di market. Di market boleh katakan kebanyakan, kita cakap general, kebanyakan kereta kecil adalah PCD 100 seperti Pro 2 Viva, Kelisa, Kenari, Honda City, Honda Civic lama, Toyota Corolla. Boleh katakan kebanyakan dia akan pakai rim PCD 100. Tapi Daihatsu Mira L200 atau Pro 2 Kancil ni, dia menggunakan PCD 110. Ha, itu yang agak berlainan sikit. Dipahamkan kebanyakan yang gunakan PCD 110 adalah dari Daihatsu. Seperti Cerate pun pakai 110, Cerate lama eh. Bukan Delta Maso eh. Cerate lama dia pun pakai 110. Dan Honda City yang lama atau Honda Civic yang lama, dia pun juga pakai 110. Itu yang boleh katakan PCD yang kira yang design lama lah. Sekarang itu kebanyakan dia akan pakai 100 atau 114.3.
yang untuk 5 lubang atau 4 lubang. So, di sini hari ini kita nak berkongsi sebuah rim yang sangat rare yang kita jumpa semasa kita kemas-kemas kita punya stok. Kita jumpa sebuah rim kita nak share dengan kamu. Dan jenama ini sebenarnya agak popular pada tahun 80-an dan 90-an. Ha, jenama ni juga ada kilang di Malaysia sebenarnya. Okay, jom kita tengok apa rim ini dan apa design ini kita nak share untuk hari ini. Jom. Ini rim yang kita akan bincang untuk hari ini. Jadi apa rim ini sebenarnya? Ini rim adalah rim klasik dari 80-an. Original klasik made in Japan dari 80-an. Dan ini rim kalau tak silap dia punya sejarah adalah, kalau kita tengok dia punya construction, dia semata-mata untuk rally. Construction dia buat memang kuat. Kalau kita tengok macam rim macam ni, dia tak banyak spoke. Dia hanya boleh katakan tutup semua. Dia buat lubang-lubang untuk ringan saja. Lepas tu solid, seluruh rim ni solid. Kalau tengok di depan dan belakang memang solid habis lah. Okay. Dan tengok kalau dia punya design macam ni, sebiji-biji macam rim OZ punya rim untuk rally eh. So ini semua adalah design yang untuk kekuatan untuk rim ini. Okay. Inilah yang rim retro, rim original retro dari 80-an. Okay, kita nak cerita pasal rim ni. Rim ini kalau kita tengok macam ni, banyak orang akan tengok rim ini macam biasalah yang kita jumpa di jalan raya. Kalau rim besi kan, rim besi standard dari kereta atau dari kilang kereta tu memang macam tu. Dia akan rim besi tu dia akan satu piece, dia punya ring dan center piece tu dia kembung dan dia ada lubang-lubang. Biasa rim hitam lah dan dia berlubang-lubang macam ni. Ini adalah style standard dari kilang . Jadi design macam ni adalah kira antara design yang paling simple dan kuat. Itu sebab design ni ada setengah-setengah peminat, dia sangat minat rim atau orang setengah orang panggil rim kompang kot. Malaysian memang suka bagi nama sendiri, bagi rim kompang lah, rim full moon lah, lebih kurang macam ni. Tapi bagi kita ini adalah antara rim yang classic look yang kebanyakan kita boleh nampak di kereta standard atau di kereta retro atau mini. Okay, kalau kamu biasa, kalau peminat dari peminat Gino, klasik Gino tu, Daihatsu tu, dia ada rim design macam ni. Tapi dia punya rim tu adalah 12 dan dia kecil, tak lebar, mungkin dalam 4 JJ saja. So apa yang beza adalah ini rim adalah 13 inci. 13 inci dan dia punya JJ adalah sangat lebar. Nanti kita akan cakap dia punya spek, okay? So di sini kita nak tunjuk, ini adalah rim. Jenama ini kita biasa dengar di Malaysia, tapi banyak orang tak tahu jenama ini adalah sebenarnya original dari Germany dan mereka ada kilang di Jepun. Okay, so apa jenama ni? Okay, kita akan tengok belakang nanti kita cerita, alright? Jadi sebelum tu kita tengok belakang dia punya rim, kita cakap permukaan dia dulu. Kalau tengok design macam ni, kalau banding dengan rim, kalau banding dengan rim yang kita katakan yang klasik, mini klasik atau Gino klasik atau rim besi kan, dia punya design macam ni lebih kurang dia nampak lubang-lubang. Apa yang beza adalah dia punya concave ni. Okay, ini adalah concave yang masuk ke dalam. Okay, kalau rim biasa kita nampak dia akan kembung, dia akan kembung ke atas, tapi ini dia masuk ke dalam, bermakna dia punya offset itu sangat kurang. Rim itu akan lebih keluar lagi berbanding dengan rim standard ya. Rim ini dia ada buat double step. Kalau tengok di sini dia ada double step. Bagi saya double step ini agak menarik kerana dia nampak macam two piece welding ya. Sini satu piece, alright, sini satu piece, lepas tu lip dia satu piece lagi. Dan apa yang kebaikan untuk lip macam ni adalah, bagi saya lah, bagi pendapat kita, kalau kamu ingin nak spray, respray buat color baru, bahagian sini ada tempat untuk anda letak stiker supaya rim itu nampak menarik lagi. Ini yang saya rasa satu-satu yang sangat menarik kerana dia ada bahagian ni, kita boleh buat color two tone, lepas tu boleh letak stiker di sini, right? Seperti yang kita nampak dalam gambar ini. Seperti yang saya katakan tadi, rim ini dia macam mangkuk, dia masuk ke dalam. Okay, dia concave ke dalam. Dan dari sini kamu boleh nampak dia punya lubang ni dengan dia punya ketebalan, dia punya material ni, nampak ini sangat-sangat solid ya. Nampak rim ini sangat solid dan lubang ni
memang untuk kekeringanan untuk dia punya rim, kalau dia tutup semua, beratlah, material penuh sangat kan. So dia buat lubang-lubang ni untuk ringankan rim ini, dan sedikit sebanyak haba-haba akan keluar daripada sini juga. Tapi dia dapat keringanan untuk rim ini juga, yeah? Tapi rim production ni adalah one piece rim, bukan two piece dan bukan three piece, one piece. Jadi rim one piece kadang-kadang boleh katakan rim antara yang kuat kan, yang sangat kuat untuk buat untuk rally atau tarmac. Biasa mereka akan buat one piece sahaja. Itu sebab orang tengok rim rally, mereka tak akan pakai rim three piece. Biasa dia akan pakai one piece sahaja. Pasal dia nak ketahanan tu, dia punya kuat tu memang dia perlu, eh. So ini adalah rim one piece. Okay, kita akan tengok belakang. Okay, di sini kita akan review dia punya spek dan apa rim ini. Alright. Okay, kalau kamu tengok di sini, dia ada buat tulang-tulang di belakang ni. Satu untuk ringan, untuk kurangkan material untuk ringan. Kedua, tulang-tulang ini semua adalah untuk kekuatan untuk rim ini. Kalau rim kopi kat belakang ni, dia takkan buat macam ni. Pasal kalau rim kopi, dia buat murah-murah, cara murah tutup semua aja. Tak payah buat more susah-susah macam ni. Okay. So bila dia buat macam ni, ini yang penting ya, untuk kekuatan dan ringan. Dan apa jenama, macam kita tak cakap tadi kan, sebenarnya apa rim ini? Rim punya jenama ni kat Malaysia kita dululah, dulu kita sering dengar. Tapi dah lama tak dengar jenama ni ya. Tapi rim ini bukan dari buatan Malaysia, tapi buatan Jepun. Okay, jom kita tengok. Cekeng. Nampak? Ini adalah rim JRD. Kalau kalau peminat kereta dari 80-an, 90-an mesti tahu. Nama ni sangat popular dulu. Ini adalah, mereka ada kilang di Malaysia, JRD, dia di Sungai Buloh. Saya rasa masih ada lagi. Mereka keluarkan banyak rim design, banyak rim design. Tapi original sebenarnya banyak orang tak tahu. JRD original ni, dia punya original kilang ni atau company ni asalnya dari Germany. Dan company ni sebegitu besar sekali sampai mereka ada buat rim di Germany, ada buat di Malaysia, dan mereka juga ada buat rim di Jepun. Nampak? Made in Japan. Inilah antara yang kita paling penting ya, kalau kita nak beli rim. Bukan pasal kita nak dia made in Japan itu kebanggaan, tapi made in Japan ni bermakna mereka buat kualiti yang baik. Kilang di Jepun, mereka akan produce rim yang bagus-bagus. Itu yang kita boleh tengok di sini. Dia banyak dia banyak design dia untuk kekuatan macam ni, eh. Okay, bila dia adalah made in Japan, apa yang perlu adalah VIA, dia punya standard macam kita punya sirin, dan dia punya JLL. Ini semua adalah dia punya inspection untuk approval. Okay, sekarang kalau rim baru-baru dari 2000 sudah ada sistem baru, mereka ada Jawa. Tapi dulu dalam 80-an mereka hanya ada spek ini. Okay, JLL dan VIA, ini yang dikira dia punya spek lah untuk approval. Okay, yang seperti yang kita katakan, rim ini adalah 13 inci. Spek dia 13 inci kali 6 JJ lebar dia. Bermakna rim ini sangat lebar tau. 6 JJ, dia bukan, kalau biasa 13 inci kan, dia akan ada 4.5 JJ. Saya rasa paling besar pun 5 atau 5.5 JJ. Tapi ini 13 inci, dia punya lebar 6 JJ. Ini betul-betul klasik gila ni. Klasik retro betul-betul ni. Dan offset, ini adalah offset dia. Offset 20. Bermakna rim ini akan terkeluar. Bukan terkeluar lah, memang pasal dia dah lebar kan. Lepas tu dia punya offset baru 20. Saya rasa sama ada kalau tengok apa kereta you masuk juga, ya. Kalau you masuk ke kancil seperti yang katakan, rim ini adalah PCD 110. Kalau kamu masuk ke kancil, confirm dia akan terkeluar sikit. Okay, kerana satu, dia dah 13 inci. Kedua, dia punya JJ 6 JJ lebar tu. Kalau berbanding dengan kancil pakai 4.5 je atau 4 JJ aje, dia dah 6 JJ, bermakna 1.5 atau 2 inci lebih lebar berbanding rim biasa yang kita pakai. Dan dia punya offset 20. Ini betul-betul keluarlah. So ini adalah bahagian dalam belakang rim ini. Kalau kamu tengok pun boleh nampak, dia punya design macam ni, bukan yang design biasa-biasa. Kalau yang faham rim, dia akan faham lah tulang-tulang ni semua memang high quality. Tapi sebenarnya JRD adalah satu rim yang sangat-sangat quality di overseas ya.
Seperti ni, mean in Japan juga. Okay, dah siap poli semua, boleh pakai terus. Dan rim ini datang dengan tayar. Tayar ini bunga masih tebal. Dan dia punya tayar, punya spek adalah 175-50-13. Okay, ini adalah tayar yang sangat lebar. Saya tak pasti buat masa sekarang masih ada tak saiz macam ni, pasal baru 50 series lah untuk 13 inci. Memang susah nak dapat ni. Okay, ini adalah jenama dari Fuda. Okay, dah tengok rim itu macam mana? Okay, rim JRD PCD 110 dengan spek rim size dia 13, spek dia 6JJ dengan offset 20. Ini betul-betul rim klasik. JRD made in Japan dari 80-an. Ini antara, saya rasa, saya tak pasti sesiapa pernah jumpa rim ini tak, yang betul-betul yang kita tunjuk tadi ni kan. Tapi bagi kita dah lama dalam bidang rim ini, ini adalah kali pertama dan kali terakhir kita jumpa rim ini. Memang tak pernah jumpa. Ada yang dekat-dekat, design yang dekat-dekat. Tapi rim ini antara yang satu yang sangat rare. Bila orang cakap lah, rare tu betul-betul yang macam rim inilah. Betul-betul jarang sangat jumpa. Inilah betul-betul rare. Yeah? So, apa pendapat anda tentang rim ini? Okay? Komen di bawah apa pendapat anda tentang rim ini. Jadi kepada sesiapa yang minat nak beli rim ini, boleh juga. Kita akan letak di description ya. Sila baca di description. Kita akan taruh atau tulis cara untuk kontak kami atau cara untuk beli rim ini. Okey? Jangan lupa baca di description kepada sesiapa yang minat nak beli rim ini. Harga, spek dan segala-gala detail kita akan letak di description. Okey? Macam mana dengan perkongsian untuk hari ini? Minat lagi tak kalau kita buat lebih banyak lagi perkongsian rim-rim yang rare atau mungkin banyak rim lagi yang kita boleh share kepada anda semua? Komen di bawah. Kalau kita ada kesempatan, kita akan buat lebih banyak lagi video-video tentang rim supaya kita boleh share lagi dengan spek-spek atau rim yang rare di market ini kepada anda semua. Sampai di sini, kita jumpa di next video.